Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada unggahan terbaru loh dari kakak Rizky Billar tepat di story-nya dengan sound mencintaimu karena Allah. Ada in frame Lesti dan Billar. Wow, keren banget ya. Ini menurut Mimin in frame yang sangat mendekati, mirip banget dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dari kerudungnya, kemudian dari alis, dari mata, hidung, dan semuanya deh. Untuk kakak Billar juga, tapi agak kurusan yang ini ya, aslinya agak gemuk dikit gitu ya. Masya Allah, Una Lesti Kejora benar-benar cantik banget, in frame aja cantik guys, apalagi aslinya. Begitu pula dengan kakak Rizky Billar, tipe wajahnya hampir mirip banget, dan pastinya untuk bentuk badannya agak berisi. Kalau ini kan masih kurus ya, tapi so far cakep banget. Sejauh ini yang paling mirip menurut aku, kata Manif Bull. Kemudian ada komentar dari akun Levian, nyasar ke sini gara-gara IGS Papa B, langsung nyariin katanya in frame Lesti dan Billar. Masya Allah, ternyata sebagus ini, cantik dan ganteng. Lalu ada komentar dari Dinda Tama, Masya Allah serasi banget sih, cakep-cakep sama Wa Antil Jannah ya. Allahumma barik keluarga Leslar sama Wa terus, amin. Kemudian ada Billis Fat dan Evi Yuliani Asal mengatakan, ini papa dan bundanya Abang Fatih keren banget. Oke, lanjut, masih di story-nya kakak Billar ya. Ternyata siang tadi kakak Billar ini syuting series terbaru. Kirain kemarin udah syuting terakhir ya, ternyata masih syuting hari ini guys. Dan pastinya sebelum ada informasi langsung dari mereka, kita harus tetap support system ya. Kemudian kakak Rizky Billar ternyata pulang cepet, seneng banget dong ketemu sama Abang L. Abang L itu seneng banget kalau misalnya papa dan bundanya itu pulang cepet, pulang syutingnya maksudnya guys. Ada caption dari kakak Rizky Billar, pulang cepet itu adalah sesuatu. Wow, captionnya bikin salofok ya. Karena memang setelah kita kerja seharian, kemudian kita pulang, kita itu ditunggu sama mereka, sama anak, sama istri. Kemudian kalau kitanya yang kerja nih, ditunggu juga sama suami, sama anak. Masya Allah, itu yang luar biasa gitu, best banget. Dan hari ini kakak Rizky Billar katanya pulangnya cepet, alhamdulillah. Kemudian ada informasi juga dari kakak Rizky Billar, jangan lupa nonton Amka ya, karena episodenya ini benar-benar bikin bikin gregetan juga nih dan bikin penasaran. Salfok sama Arsy yang selalu khawatir ya dengan keadaan Rizky Billar atau Raja. Nah, di sini kakak Billar menekankan kalau Rizky Billar ini kebar, Raja ini kebar hanya pesan es jeruk. Biasanya di bar kan minum-minuman ya, tapi di sini pesannya es jeruk. Ini Raja ke bar cuma pesan jus ya, jangan fitnah kalian. By the way, nonton terus ya malam ini Amka pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Postingan Rizky Billar langsung banjir komentar guys. Ada akun Rusmayanti, makanya nih kakak Billar kalau mampir jangan ke bar, ke 20 Forever Cafe aja.
Jadi aman, jangan ke bar, nanti kena fitnah loh kalau mampir ke bar. Kemudian langsung ditanggapi, ya tahu gitu gue kesana, enak-enak soalnya minumannya. Kemudian ada Alicia, ternyata di bar ada es jeruk juga ya, aku baru tahu. Padahal yang ke bar itu raja ya, bukan Bilar, tapi tetap rame ya kalau berhubungan dengan Rizky Bilar. Kemudian juga ada Susilowati mengatakan, dengerin bang promonya di up di feed. Up gara-gara pesen es jeruk, jeruk ajaib ya. Di bar pesennya es jeruk guys, agak sedikit ngakak juga ya. Bukannya pesen sirup marjan tuh bang, ini sih kayak ke es sirup ABC ya. agak lain emang sih. Dan pastinya kita doakan yang terbaik saja ya buat Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semangat terus syutingnya, semoga lancar terus, amin ya robbal alamin. Kemudian ada Leslar keluarga Cemana mengatakan, Papa B tak orderin kopi Kejora aja di 24 Ever Coffee, jangan es jeruk ya. Cuma yang lucunya cuma ada di series Leslar ya, kebar pesan es jeruk. Balik ke setelan awal ya Papa B. Enggak dong kata Papa B ya, ini mah series atau sinetron. Kenapa sih Papa B enggak ke warteg aja? Warteg Bahari tutup. Kemudian bang, kalau pesan es jeruk di warteg mahal-mahal ke clubbing. Gua lagi diet, takut bablas mesen nasi pakai dadar sama tempe orek. Masih ya komentar atau tanggapan dari kakak Rizky Billar ini bikin ngakak terus. Pokoknya untuk series Leslar gak pernah absen, selalu nonton terus meskipun sambil nyetrika baju, sambil ngemil. Pokoknya untuk series Leslar mudah-mudahan ratingnya naik lagi, amin. Oke lanjut ya para sahabat, di sini ada review dari beberapa akun Instagram. Nah, di sini ada beberapa akun yang memberikan bintang 5 untuk 24 Ever Cafe. Bahkan kalau ada bintang 7, Mimin kasih bintang 7 deh ya, atau bintang 10 gitu. Karena memang reviewnya guys keren banget. First time baru nyobain makanan di sini karena taunya dari TikTok. Makanannya enak banget, minumannya fresh, suasana kafenya cocok untuk santai. Recommended banget dan harganya bener-bener keren guys, gak nguras kantong. Standar, gak mahal-mahal gitu ya. Kemudian tempatnya nyaman, enak buat nongkrong dan makanannya enak banget. Soal rasa gak usah ditanya. Tuh, ini review dari orang yang udah nyobain langsung ke kafe barunya Leslar, 24 Ever Coffee. Kemudian ada akun Bika Eviani, memberikan bintang 5 juga. Wah, banyak banget nih guys ya. Nah, kalau udah ngasih bintang 5, ini udah bagus banget ya, udah keren banget. Dan mereka yang mereview langsung ya guys. Sukses selalu untuk Kakak Lesti dan Kakak Billar atas 24 Ever Coffee-nya. Enak banget katanya makanannya, pelayanannya ramah. Kemudian suasananya enak banget. Dan seneng kalau nongki bareng teman dan keluarga. Apalagi katanya pelayanannya itu loh the best banget. Kak Nona yang sering ajak ngobrol itu seneng banget katanya ya. Kemudian ada Awan Kencono memberikan bintang 5 juga. Tempatnya nyaman, bersih, makanan dan minumannya enak, harga masih affordable. Tuh guys, ayo buruan ya ke Cafe Leslar yang dekat Merapat. Yang jauh ya mudah-mudahan saja ya akan ada cabang dari 24 Ever Coffee. Yuk kita aminkan, amin. Kemudian juga ada Alicia Virginia memberikan bintang 5 juga. Super duper ramah ini reviewnya guys. Ya Allah, bener-bener tempatnya bagus, harganya masih affordable,
Rasanya nggak usah ditanya, ini enak banget. Udah nyaman banget tempatnya. Pokoknya spesial deh untuk 24 Cafe, the best, keren. Mudah-mudahan laris manis, banyak terus pengunjungnya. Amin. Oke, lanjut ya para sahabat, ada unggahan dari Kak Nurul soal Oma Dewi. Alhamdulillah omahnya Abang Al-Fati sudah sehat kembali, sudah sembuh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan banjir doa untuk Oma Dewi. Alhamdulillah Ibu Dewi sudah sembuh, sehat-sehat terus ya Oma Fati. Alhamdulillah Ibu udah sehat kembali. Untuk kita semua juga harus jaga kesehatan ya, apalagi sekarang cuacanya kadang hujan, kadang panas, jadi harus jaga kesehatan kita. Dan pastinya kesehatan itu sangat penting dan mahal harganya ya para sahabat. Kemudian juga kita ada kabar nih dari lagu Rizky Billar. Pasukan streaming, gas terus yuk, bisa kita turunin Roni Idol. Di sini Kakak Rizky Billar lagunya trending 6 di musik dengan viewersnya 400,82. Tuh ya. Ayo guys, kita gasken ya. Bismillah, enggak ada yang enggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Ayo bisa naikin terus viewers lagu Juli dari Kakak Rizky Billar. Biar papahnya Fatih ini makin deketan posisinya dengan Fatih yang trending 3. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.